Beliau itu adalah seorang guru bangsa, pendidik umat, mujahid dakwah, pejuang, politikus, negarawan. Kemudian di dalam menjelang akhir hidup beliau, beliau menjadi tokoh dunia, tokoh internasional. Di dalam perjuangan beliau, kita saksikan sejak mulai zaman Belanda sebelum kemerdekaan itu beliau satu saf bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Sebagai budayawan dan cendekiawan, beliau juga sangat dikenal dalam arti karena beliau itu menulis dalam tulisan-tulisannya itu apresiasi beliau terhadap kesusastraan, terhadap masalah kebudayaan itu tinggi. Sebagai seorang penulis yang ciri pada zaman itu adalah bahwasanya salah seorang dari yang mendapat pendidikan sedemikian rupa sehingga menguasai banyak bahasa. Beliau adalah seorang multilinguis. Setahu saya, Syahrir dengan Natsir satu sekolah di zaman Hindia Belanda di Bandung, di sekolah Al-Khamenei Middelbare School, Westers Classic Abdeling, artinya SMA, urusan klasik barat, di mana diajarkan antara lain bahasa Latin. Jadi selain belajar empat bahasa, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, juga belajar bahasa Latin. Ditambah lagi dengan bahasa Arab, jadi luar biasa. Dalam kiprahnya, Pak Natsir bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, ketokohnya sangat diakui. Beberapa persoalan umat yang pernah terjadi, seperti di Jepang, itu yang dipercaya untuk menyelesaikannya adalah Pak Natsir. Di Filipina Selatan, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain, termasuk Palestina, itu selalu Pak Natsir tampil paling depan dan dipercaya oleh tokoh-tokoh Islam dunia untuk menjadi orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pada saat itu Pak Natsir mengambil kesempatan untuk datang ke Jepang langsung dan menemui Takeo Fukuda dan menjelaskan persoalan-persoalan pemerintahan baru di Indonesia. Peranan Indonesia sekarang ini peranannya bukan peranan untuk kepentingan Indonesia saja, tapi kepentingan dunia Islam dan dunia Asia Afrika pada umumnya. Kalau Indonesia terbantu dan kerjasama dengan Jepang, berarti Jepang dan Indonesia bisa membantu dunia yang dalam keadaan kemiskinan, kemelaratan, dan kezaliman. Bahaya kehancuran dan diombang-ambingkan gerak sejarah yang menuju labirin ketidakpastian. Rasanya, kenangan akan sosok Muhammad Natsir amat pantas untuk kembali dihidupkan. Muhammad Natsir adalah tokoh sejarah yang dengan kualitas ketokohannya seperti dia hanya akan muncul sekali dalam seabad untuk sebuah bangsa. Di dalam kepeduliannya sebagai tokoh di dalam negeri, kita sama-sama memahami betapa perhatian Pak Natsir sebagai tokoh itu sangat luar biasa, berkait dengan pembinaan umat, kemudian dengan pembinaan kader di masa yang akan datang, kepedulian sosial, dan banyak lagi kiprah-kiprah yang lain. Bahkan tanpa kita sadari, ada 9 perguruan tinggi Islam yang ide pendiriannya adalah bermula dari Pak Natsir. Yang sangat berkesan bagi saya juga, dan beliau itu adalah sahabat dari ayah saya, itu ketika saya pada tahun 56 mendapat beasiswa sebagai seorang anak SMA kelas 3 untuk pergi ke Amerika Serikat menjadi pelajar pertukaran antar budaya. Kami ada 7 orang pada waktu itu dan ketika kami akan berangkat, kami mengharap pada Pak Natsir. Nah, di sana saya melihat cara beliau menerima kami, kemudian cara berbicara, memberikan perhatian, itu sungguh santun, menyenangkan, nada rendah, tidak meninggi, dan kami merasa mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu nasihat-nasihat.
ketika Pak Natsir sudah mulai semakin tua, sementara garapan dakwah semakin luas, maka kemudian Pak Natsir membentuk Dewan Dakwah, dan salah satu program adalah pengiriman dai-dai ke daerah-daerah suku terasing, ke pedalaman, ke daerah transmigrasi. Beliau selalu mengatakan yang ditransmigrasikan itu adalah mereka yang miskin harta, miskin ilmu, miskin iman. Sehingga dikirimlah dai-dai sebagai wujud kepedulian Pak Natsir sebagai seorang tokoh. Ketika Pak Natsir menerima hadiah Faisal Foundation, beliau menerimanya dengan terharu dan berkaca-kaca. Sehingga setelah itu ada seorang wartawan Saudi yang bertanya kepada beliau. Kata wartawan itu, saya melihat Bapak kok begitu terharu menerima hadiah Faisal Foundation ini. Pak Natsir menjawab, saya terharu karena ketika saya menerima hadiah itu terbayang 150 juta umat Islam Indonesia yang menyebabkan saya mendapatkan hadiah ini. Karena itu semua hadiah ini akan saya gunakan untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. Banyak peranan beliau untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak lupa bagaimana pemberdayaan generasi muda. Saya masih ingat betapa beliau memberikan perhatian kepada generasi muda dengan mendorong adanya misalnya pesantren mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memberikan perhatian agar generasi muda muslim ini terutama menjadi intelektual yang ulama, sehingga mereka itu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan-kemampuan ilmiah yang cukup tinggi dan juga kemampuan-kemampuan keagamaan yang cukup memadai juga. Jadi beliau itu sangat visioner. Belum lama Indonesia memutuskan bahwa kita ini yang harus dikembangkan itu terutama sumber daya manusianya. Jangan ngagulkan sumber daya alam saja seperti selama ini yang kita bayangkan. Banyak negara-negara yang sumber daya alamnya tidak melimpah, tapi kalau sumber daya manusianya unggul, kayak Jepang, Singapura, ternyata mereka juga menempati bangsa-bangsa yang unggul. Nah, saya tidak melihat ada satu pemimpin yang visinya dan seluruh hidupnya dia curahkan untuk pengembangan sumber daya manusia ini. Ide penyelenggaraan pesantren mahasiswa ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kalangan intelektual kita sangat kurang pemahaman keagamaannya. Karena itulah, bersama kader-kadernya, beliau dirikan pesantren-pesantren mahasiswa di beberapa kota besar. Peranan Pak almarhum Bapak Natsir itu sangat-sangat besar sekali di dalam mengembangkan dan memajukan pesantren kampus ini. Karena ternyata setelah di Ulil Albab didirikan, atau setelah di kampus Ibnu Khaldun didirikan Ulil Albab, itu kemudian ada pesantren-pesantren kampus yang lainnya yang ada di Lampung, ada di Medan, ada di Solo, kemudian juga di kota-kota lain, yang di Depok juga yang ada perguruan tinggi terkemuka di situ, itu juga didirikan semacam Ulil Albab walaupun namanya bukan Ulil Albab. Dalam seringnya bertemu dengan Pak Natsir itulah saya menyampaikan hasrat saya dan teman-teman untuk mendirikan pesantren. Berdirilah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di lingkungan masjid itu kita bangun asrama mahasiswa untuk sekitar 30-40 orang. Ada perpustakaan sederhana, kemudian berkembang menjadi ruangan-ruangan untuk belajar, ruangan untuk KRT, kepala rumah tangga. Dan di kawasan Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu ada Taman Kanak-Kanak Budi Mulia. Saya makin lama saya kenal Pak Natsir, saya makin sadar bahwa beliau itu adalah salah satu dari pemimpin mungkin yang paling punya concern terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Saya ikut Pak Natsir
di Dewan Dakwah, beliau menyuruh saya mencari banyak buku, karena memang sejak muda Pak Nasir itu sangat suka membaca, dan kalau beliau ingin menulis, ingin membuat satu statement, mengucapkan sesuatu, biasanya dipikirkan dalam-dalam dengan bahan-bahan yang cukup, dengan argumentasi yang kuat, dan saya disuruh cari buku kemana-mana. Saya kadang-kadang disuruh ke rumah Pak Deliar Nur, ke rumah Pak Rasidi, ke rumah Profesor Zakia Derajat, bahkan juga disuruh ke Bandung, ketemu ke rumah Pak Endang Saifuddin Ansari untuk mencari-cari buku, banyak tempat, dan setelah itu saya membantu beliau membaca buku itu, kadang-kadang menjelaskan kepada beliau apa isinya, dan kemudian beliau mendraft sebuah tulisan, kadang-kadang saya mendraft tulisan itu, beliau yang perbaiki, dan kemudian dipublikasikan. Memang dalam pikiran saya beliau seorang pendidik yang baik, mengajari banyak hal, bercerita banyak hal, dan dari situ saya dapat belajar dari beliau tentang pemikiran, tentang semangat, jiwa yang beliau miliki. Terutama yang saya merasa belajar dari beliau itu tentang kaitannya antara Islam dan politik. Bagaimana mentransformasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh masyarakat, umat Islam khususnya, dan juga oleh bangsa kita, bahkan juga ikut memikirkan dan mencari solusi dari berbagai masalah-masalah yang berkembang di negara-negara yang lain. Dengan keluasan cakrawala ilmunya, mampu melihat Indonesia secara utuh, baik secara geopolitik maupun secara geografi, sehingga generasi ini patut mengingat itu dengan baik. Salah satu keunggulan yang telah diwariskan oleh almarhum adalah kemampuannya melihat masa depan Indonesia ini secara utuh dan kemampuannya atau keterampilannya merumuskan untuk diimplementasikan kepada hal-hal yang masa kini dan masa yang akan datang telah menjadikan Pak Nasir itu seorang tokoh yang unik di kalangan antara pahlawan-pahlawan bangsa ini. Sebagai contoh misalnya, ketika almarhum memimpin siaran radio ketika aksi polisionil pertama telah membuat Amerika itu memihak kepada Indonesia. Banyak di antara kita tidak tahu sebagai Menteri Penerangan pada saat itu. Dari dokumen-dokumen yang saya memiliki, itu ada Bung Nasir waktu Renville. Bung Nasir didatangkan dari Jakarta oleh motorboat, speedboat dari kapal Renville untuk jemput Bung Nasir dan beberapa tokoh dari Jakarta menuju ke kapal Renville. Saya kira semakin jauh jarak kita dengan Pak Nasir, orang cenderung semakin melupakan bahwa bangsa ini pernah memiliki seorang besar. Pandangan-pandangan intelektual Muhammad Nasir ini sangat kuat dan kompeten. Tiga hal paling tidak saya mencatat, yaitu kemampuan merumuskan setiap masalah secara intelektual, tangan yang dingin, yang mampu mengekspresikan apa yang dirumuskan itu dalam realita hari ini, dan kemampuannya merealisir apa yang dirumuskannya itu menjadi salah satu ciri Muhammad Nasir yang saya kenal. Saya kira itu beberapa hal pokok yang saya anggap penting 100 tahun atau 1 abad ini tidak dilewatkan begitu saja. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang juga mendapat predikat sebagai pahlawan nasional, saya kira Pak Nasir itu sudah lebih daripada pantas untuk diberikan gelar itu. Demikianlah Muhammad Nasir, seorang ulama, negarawan, pemersatu bangsa, pahlawan bangsa, pribadi berakhlak mulia. Kita merindukan lahirnya Nasir-Nasir muda untuk masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.